Kita mulai dari awal. Segala saya sebagai Daniel di Predator 300 di Cianjur beserta warga 300 Cianjur mendukung penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Muhammad Arifin. Buka kegiatan kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam kegiatan Braja Archery Turnamen 2022, dan ini merupakan acara pertama yang di Kabupaten Sejauh Barat yang alhamdulillah hari ini berkumpul di Nitas Resort. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul. Hilang. Siapan nih ya, boleh nanti Pak Ketua coba untuk teknik-teknik standarnya, wah ya, diposisikan seperti apa. Mudah-mudahan nanti Pak Wakil Bupati dan juga Bapak Danion Rider bisa sering latihan, setuju nggak? Wah, selalu ya, baik, alhamdulillah. Iya. Kita lihat bersama-sama. Iya. Dikeker dulu. Iya. Iya. Wah, tepuk tangan dulu. Iya. Berikan apresiasi tentunya pada Pespati ya, yang terus juga melaksanakan kegiatan memanah yang itu luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Boleh dibidik yang warna kuning, Pak? Dia di aplikasi terminal untuk tangan apresiasi yang luar biasa untuk Pak Wakil Bupati dan juga Pak Danion Rider yang begitu semangat. Iya, kita foto bersama dulu sambil juga panahan ya. Iya, posisinya Pak Wakil Bupati. Nah, iya Pak. Oke. Iya, sip. Tahan 1 2 3. Senyum 1 2 3. Semangatnya Pak. Pertama berdiri menyamping dan jadikan mata dan pundak kiri lurus pada sasaran, atau wajah dan dada padanya kau hadapkan, atau mazhab ketiga intisab pertengahan. Ikutilah mereka para imam Khurasan, merekalah rujukan dalam ilmu panahan.
Imam Abu Hashim Al-Bawardi sang panutan, serta Tahir Al-Balhi maha guru panahan, Imam Ishaq Ar-Raqi bermazhab pertengahan, antara dua imam yang saling bertentangan, kedua jadikanlah tangan bagai timbangan, luruskan siku kanan dengan dua kepalan, jadikan ketiganya dalam satu garisan, mulai awal tarikan dan akhir penutupan, ketiga khatrah dan pelepasan bersamaan, hentaklah pergelangan bukan dari hempasan, inilah asas yang paling sulit ditaklukkan, berlatih dan buktikan dengan hasil tembakan, keempat tarik hingga mencapai cuping kanan, seni tengah jari tasyahud jadi patokan, sejajar dengan cuping namun jangan tempelkan, ukuran dua jari paling jauh renggangan, kelima pelintiran penyebab pelepasan, hingga jari kuncian bentuk hilal menawan, lakukan pelepasan dengan hentak sikutan, awasi siku kanan agar lurus kepala, keenam kencangkanlah kepala dua tangan, dari tiga jemari dua tenang lenturkan, cengkraman tangan kiri untuk rukun genggaman, cengkraman tangan kanan untuk rukun kuncian, ketujuh tafwid cepat tanpa melihat tangan, dua mata tertuju hanya pada sasaran, saat mengambil panah solawat kau ucapkan, tarik dengan basmalah tawakal dan lepaskan, jika tepat sasaran pada Allah sandarkan, mengingat